untuk orang usia 26 tahun ke atas. Jadi satu hari Anda konsumsi 3 soft gel. Jadi satu soft gel di pagi hari, satu soft gel di siang hari, dan satu soft gel di malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel, Dr. Jonathan Channel TV. Kita berjumpa kembali seperti biasanya, teman-teman. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini kita akan membahas topik mengenai produk Vitalin. Nah, sebelum saya menjelaskan produk Vitalin, jangan lupa untuk dilakukan subscribe dan like serta komen. Terima kasih buat teman-teman telah mendukung channel YouTube ini. Karena dengan dukungan Anda, channel YouTube ini akan terus memberikan konten-konten yang positif tentunya seputar kesehatan dan kecantikan dari Tiansi. Baik, kita langsung saja mulai dari yang pertama. Siapa yang boleh mengkonsumsi produk Vitalin? Ibu hamil, karena sangat bagus untuk perkembangan otak pada janin. Anak-anak, karena sangat bagus untuk perkembangan otak mereka karena Vitalin memiliki kandungan lecithin. Kedua, orang dewasa, tua, bahkan lansia. Nah, Vitalin ini kalau dikonsumsi untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun ke bawah, itu kita cukup kasih satu hari itu satu soft gel saja di pagi hari. Ya, jadi kalau untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun, kita kasih satu soft gel di pagi hari. Konsumsinya 30 menit setelah dia habis makan. Lalu gunakan minumnya pakai air hangat kuku. Oke, itu untuk anak-anak. Kalau dia sudah usia 13 tahun sampai dengan usia 25 tahun, maka untuk aturan konsumsi produk Vitalin ini ditingkatkan. Jadi satu soft gel pagi dan satu soft gel di malam hari. Jadi konsumsinya 30 menit setelah Anda habis makan juga. Dan pastikan Anda gunakan minumnya pakai air hangat kuku ya. Oke. Selanjutnya untuk orang usia 26 tahun ke atas. Jadi satu hari Anda konsumsi 3 soft gel. Jadi satu soft gel di pagi hari, satu soft gel di siang hari, dan satu soft gel di malam hari. Jadi untuk dewasa usia 26 tahun ke atas itu konsumsinya sehari 3 soft gel. Sama, Anda konsumsinya juga 30 menit setelah Anda habis makan dan minumnya pakai air hangat kuku. Oke, sudah, untuk aturan cara penggunaan sudah tahu ya. Nah, manfaat kalau dikonsumsi oleh ibu hamil untuk sebagai penguat otot pada janin. Ya, saya ulang lagi. Kalau dikonsumsi oleh ibu hamil, manfaatnya sebagai penguat otot pada janin. Nah, itu. Kalau dikonsumsi oleh anak-anak usia 12 tahun ke bawah, itu manfaatnya meningkatkan serta menguatkan daya ingat serta EQ terhadap anak itu sendiri. Kenapa? Karena Vitalin memiliki kandungan vitamin E yang sangat bagus sekali untuk anak. Nah, terutama anak-anak sedang menghadapi ujian, itu sangat bagus diberikan Vitalin sebagai penguat daya ingat terhadap anak itu sendiri. Nah, kalau dikonsumsi oleh orang yang sudah 13 tahun ke atas, itu salah satu untuk menjaga daya tahan tubuh ya. Artinya stamina dan imun sistem kekebalan tubuh terhadap anak dan bagi mereka yang sering terpapar polusi gitu ya. Nah, untuk produk Vitalin ini sendiri tentu sangat banyak sekali manfaat serta kegunaannya.
apa saja. Jadi kalau dikonsumsi oleh orang dewasa usia 13 tahun ke atas itu salah satunya dia sangat bagus untuk kesehatan mata ya. Jadi bagi mereka yang memiliki permasalahan pada kesehatan mata akibat kekurangan vitamin A, maka sangat bagus sekali diberikan kepada mereka yang punya masalah dengan kesehatan mata ya, yaitu mata minus. Nah, selain itu juga Pitalin sangat bagus bagi mereka yang bertubuh lemah gitu ya. Nah, dan Pitalin juga sangat bagus untuk memelihara dan menjaga kesehatan ginjal. Tuh. Dan Pitalin juga sangat bagus untuk merawat dan memelihara organ hati. Gitu. Nah, Pitalin juga sangat bagus bagi Anda yang mengalami sering sakit pinggang. Tuh. Nah, jadi sebenarnya masih banyak lagi ya. Pitalin juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Tuh, itu kalau manfaat dikonsumsi ya sebagai untuk kesehatan. Nah, tapi kalau dia dikonsumsi sebagai untuk perawatan kulit, kenapa kok bisa Pitalin ini bisa mencerahkan dan memutihkan serta menghaluskan kulit, melembabkan dan menghambat penuaan dini? Karena Pitalin ini memiliki kandungan di dalamnya itu vitamin E yang sangat tinggi. Ya, jadi Pitalin itu memiliki kandungan vitamin E yang sangat bagus dikonsumsi. Salah satunya apa kegunaan dari vitamin E ini? Yaitu sebagai perawatan kulit kita kalau dikonsumsi, salah satunya untuk mencerahkan, menghaluskan, melembabkan, bahkan memutihkan kulit. Nah, itu kegunaan dari vitamin E tadi kalau kita konsumsi. Selain itu, Pitalin ini juga bisa kita jadikan masker ya untuk treatment, tetapi kalau kita punya alatnya. Nah, kalau kita tidak punya alat untuk treatment wajah atau terapi wajah, maka ya cukup kita konsumsi saja, tidak perlu kita oleskan di wajah ya. Sayang buang-buang Pitalin aja. Jadi kita cukup konsumsi saja. Tapi kalau Anda punya alat terapinya seperti gambar yang di sebelah saya ini, Anda bisa lihat. Nah, kalau Anda punya alat itu, Anda cukup treatment atau terapinya 5 hingga 10 menit saja, itu udah cukup. Satu minggu Anda bisa gunakan terapinya 4 kali atau 3 kali gitu, kalau Anda punya alatnya. Tapi kalau Anda nggak punya alatnya, ya cukup kita konsumsi saja lah ya. Nah, itulah kegunaan serta manfaat dari produk Pitalin. Oke, sudah paham? Sudah jelas? Jika masih kurang paham atau kurang jelas, silakan teman-teman komen di kolom komentar. Tulis pendapat Anda mengenai penjelasan saya. Dan jangan lupa di subscribe. Dengan Anda mensubscribe, berarti Anda mendukung channel YouTube ini untuk terus memberikan konten-konten seputar kesehatan dan kecantikan dari Tians. Oke, terima kasih buat teman-teman yang telah mendukung channel YouTube ini. Dan semoga Anda diberikan rezeki yang berlimpah serta kesehatan, dan tentunya selalu dalam lindungan ya Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terima kasih. Dengan saya Jonathan undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.